Berdua, kita ada Lifa Latifa. Oh, yang ini pakai hijab. Hijabis. Kuku dia tajam tu tak patah ke? Assalamualaikum, hai semua. Hello, apa khabar semuanya? Okay, Azza akan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, sentosa, bahagia. Amin. Okay, selamat kembali ke channel ini. Terima kasih kepada anda, kalian semua, teman-teman yang mendukung channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang baru di channel ini maupun di YouTube. Jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Tanda sokongan dan dukungan anda kepada kami juga. Terima kasih saya ucapkan. Okey, bagaimana hari ini? Bagaimana perjalanan kehidupan kita hari ini? Semoga baik-baik aja, okay? So hari ni Azza nak react satu video yang berjudul 5 Gitaris Fingerstyle Terbaik di Indonesia. Alif Bata nombor berapa? Alif Bata nombor berapa ya? Soalan dia daripada BC Channel. Jangan lupa untuk subscribe juga channel BC Channel ini juga. Tanda sokongan kita kepada mereka. Okay, kita support lah each other, betul tak? Okay, kita nak tengok 5 gitaris terbaik Indonesia. Nak tahu siapa? Adakah Alif Bata juga tercalon dalam senarai 5 gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia? Nak tahu? Yuk ikut us react, okay? Okay, udah siap? Yuk kita react. Bismillah. 5 gitaris terbaik Indonesia yang diakui versi dunia. Oh, dunia Indonesia telah sebenarnya mengiktiraf adalah bidangnya mereka. Orang-orang berbakat. Berikut ini adalah 5 gitaris fingerstyle terhebat dari Indonesia yang mendunia karena skillnya saat bermain gitar, baik di panggung maupun di internet seperti YouTube. Kira-kira siapa saja sih dewa-dewa gitar dalam negeri yang hobi memainkan gitar akustik dengan sangat mahir dan sukses meraup keuntungan? Mari kita saksikan video berikut ini. Okay, BC Channel, Gadget Tutorial and Review. Gadget Tutorial and Review. Jangan lupa subscribe, okay? Wow. Dia main dua gitar sekali, ya? Terbaik di urutan kelima gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia adalah Ade Sulistyo. Memiliki channel YouTube Ade dengan jumlah subscriber 321.000 serta mengunggah video sudah sebanyak 200 video. Di channel YouTube-nya Ade Sulistyo sering mengupload cover fingerstyle lagu-lagu hits serta sering membuat video tutorial teknik fingerstyle yang dia mainkan. Gitar tu dia baringan je dia boleh main juga weh. Di urutan keempat gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia adalah Nathan. Memiliki channel YouTube dengan jumlah subscriber 3 juta serta mengunggah video sebanyak 347 video. Nathan Fingerstyle, begitulah nama channel YouTube-nya. Terlihat di channel YouTube-nya, Nathan begitu sangat ahli dalam bermain fingerstyle, dari lagu-lagu lokal sampai lagu internasional. Permainan fingerstyle-nya diminati oleh banyak orang karena Nathan sering memainkan lagu-lagu lokal yang sedang trending. Oh, dia main lagu-lagu lokal. Terus kita tengok lirik dia macam lagu Jawa kan? Tengok tangan dia, tengok fingerstyle dia. Oh, wow. Okey, ni kita ada Dewi, Dewi gitar. Dewi gitar Indonesia. Selain itu kalau main harmonik juga enak. Hai, Chinese juga kan? Di urutan ketiga, gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia adalah Josephine Alexandra.
Jasmine Alexandra. Bakal juga di bagian sini. Aku bakal ngadain giveaway yang didukung sama Yamaha Musik Indonesia. Pertama-tama aku mau ucapin makasih banget buat kalian semua yang udah subscribe YouTube aku dan udah ngedukung aku selama ini. Channel aku ini udah jalan dari tahun 2009, jadi udah 11 tahun umurnya. Dan itu lama. Perjalanan panjang buat aku yang tentunya banyak pengalaman dan pembelajaran dari situ. Oke, sekarang aku bakal jelasin satu persatu hadiah giveaway. Dia memiliki yang channel YouTube dengan jumlah subscriber 1,1 juta serta mengunggah video sebanyak 150 video. 1,1 juta subscriber. Selain itu kalau main harmonik juga enak. Dua, kita ada Lifa Latifa. Oh, yang ini pakai hijab. Hijabis. Kuku dia tajam tu tak patah ke? Oh. Di urutan kedua, gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia adalah wanita, yaitu Lifa Latifa. Ini lagu yang memiliki channel Alfie YouTube Raff dengan kan? Jumlah subscriber 174.000, serta sudah mengunggah video sebanyak 135 video. Lifa Latifa adalah gitaris fingerstyle Lifa Latifa yang belajar secara otodidak. Lahir di tahun 1999 dan kini sukses masih di channel muda. YouTube-nya. Dia merekam sendiri, mengedit sendiri, serta mengupload sendiri di channel YouTube-nya dan masih kuliah di jurusan musik di ISI Jogja. Permainan gitarnya sangat memukau, bahkan banyak para pria yang ngiri tidak bisa memainkan gitar seperti dia. Lagu apa? Weh, Alif Batam punya channel number one in Indonesia lah. Oh. Apa? Dia simple je. Simple. Di urutan pertama, gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia adalah tentunya Alif Bakta. Alif tahun Bakta. 2018 sampai 2020 ini, dunia dikagumkan dengan munculnya seorang gitaris dengan teknik fingerstyle-nya yang unik, menarik, dan mencuri perhatian. Kalian tentu tahu pria itu bernama asli Alif Gustahyat. Dia terbilang seorang gitaris fingerstyle YouTuber yang tertutup karena di setiap videonya dia hampir tidak pernah bicara dan hanya mempunyai satu platform media sosial saja, yakni YouTube. Tidak memiliki Facebook, Instagram, dan lainnya. Kolom Misterius komentar ya. Di YouTube-nya pun kadang dinonaktifkan. Tetapi karena skill permainan gitarnya yang luar biasa mencuri perhatian penonton, dan subscriber channel YouTube-nya pun terus bertambah seiring waktu berjalan. Permainan Alif Bakta mendapatkan komentar yang positif dari berbagai pengguna YouTube di seluruh dunia. Bahkan beberapa musisi dan gitaris terkenal di dunia pun memuji melalui kolom komentarnya dan melakukan reaksi atas video yang pernah diunggah oleh Alif Bakta, seperti Adi MS, Alexander Misko, Igor Presnyakov, Sinister Gate, bahkan Queen. Tengok Alif Bakta ya. Menurut saya bukan gitaris fingerstyle terbaik di Indonesia, cekap. Melainkan gitaris fingerstyle terbaik di dunia. Wow. Dia mendapat perhatian dunia. Gitaris-gitaris dunia lah. Musician dunia kan. Santai aja.
itu tadi 5 senarai gitaris fingerstyle yang terbaik di Indonesia, juga diiktiraf di dunia. Nombor 1 iaitu channel Alif Bata. Okay, nama asal dia lah Alif. Okay, memang kalau kita tengok dia punya fingerstyle tu sangat santai je, relax je, muka dia pun tak stress, just enjoy je kan. Rupanya ramai gitaris-gitaris dari Indonesia yang juga dikenali di dunia. Okay, kita nampak tadi ada 3, tak silap saya lah, 3 ke 2 perempuan kan. 3 ke 2, macam itulah, tak silap saya. Okay, satu yang berhijab. Sangat bangga kan bila kita tengok orang perempuan pun boleh main juga gitar. So, bukan senang kan nak main gitar tu, nak ingat coding dia lagi, nak goreng lagi, cik goreng. Okay, untuk saya tak berapa nak, tak pandai lah. Suka dengar, sangat sangat mengasyikkan kalau kita dengar akustik gitar ni, memang sangat-sangat mengasyikkan. Tapi untuk saya play the gitar tu, tak mungkin kot sebab saya tak pick up ataupun tak berapa pandai. Gitu. Okeylah, sampai kat sini dulu. Kata video as untuk kali ini. Okey, jangan lupa juga subscribe channel BC channel tadi. Dan kepada anda juga, terima kasih. Sekiranya ada kesilapan ataupun kesalahan, Azmi minta maaf, minta ampun. Okey, sebarang apa-apa komentar boleh tulis di ruangan komen. Jangan lupa juga like, share dan komen video ini. Okey, sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum semua. Bye. Jaga diri.